Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah, semuanya dalam kondisi yang baik, walafiat. Sehat, walafiat. Semoga pada pertemuan kali ini kita diberikan kemudahan dalam belajar Al-Quran dan kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Teman-teman semua, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan belajar Al-Quran, yaitu tahsinnya. Ya, tahsin itu artinya membaca Al-Quran yang baik dan benar. Baik, semuanya sudah siap? Masya Allah, alhamdulillah. Kita awali dengan membaca doa. Baiklah teman-teman, siapakah yang siap memimpin doa hari ini? Masya Allah, silakan. Baik, kita awali ya dengan baca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin. Alhamdulillah, Masya Allah, teman-teman semua, kita sudah sama-sama membaca doa sebelum belajar. Semoga Allah memudahkan kita semua dalam belajar Al-Quran. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tahsin, yaitu dengan metode tazkiyah pada jilid 2, yaitu halaman pertama. Silakan teman-teman semua dibuka buku tazkiyah jilid 2 halaman pertama. Baik, kita akan tampilkan di layar ini. Alhamdulillah sudah muncul. Masya Allah. Ini halaman pertama di jilid kedua. Pada tazkiyah kedua, jilid halaman pertama, kita akan belajar mengenal huruf-huruf hijaiyah dengan harakat tanwin fathah. Tanwin fathah yaitu seperti ada garis dua di atas huruf-huruf hijaiyah. Seperti ini huruf alif, di atasnya ada garis dua. Ini disebut dengan tanwin fathah. Cara membacanya yaitu dengan kalau di bahasa Indonesia ditambahkan an gitu ya, tambahkan an gitu ya. Nah, di hijaiyah ini huruf alif katanya tanwin fathah dibaca menjadi an. Selanjutnya huruf ba dibaca menjadi ban. Huruf ta dibaca menjadi tan. Nah, untuk menggunakan di dalam metode tazkiyah ini, kita menghafal huruf-huruf hijaiyah dengan menggunakan selawat. Selawatnya yang sama-sama telah kita ketahui, sebelumnya di kelas 1 kita pernah belajar selawatnya. Nah, sekarang kita ulang kembali dengan membaca huruf hijaiyah harokat fathah tanwin atau tanwin fathah. Ya. Seperti ini, didengarkan terlebih dahulu. An bantan sanjan an khondan. Sekali lagi, an bantan sanjan an khondan. Silakan diulang oleh teman-teman semua. Masya Allah, alhamdulillah, sudah bagus ya. Sekali lagi kita bersama-sama. An bantan sanjan an khondan. Masya Allah, alhamdulillah, untuk baris pertama sudah sangat bagus sekali. Kita lanjut ke baris kedua. Dari mulai huruf za sampai huruf to, ya. Baik, lanjutnya huruf za sampai to. Zan ron zan, san shan, song don
Qalbiya. Seperti itu. Sekali lagi. Zan, zan, san, shan, son, ton, ton. Ya, silakan diulang oleh teman-teman di rumah. Masya Allah, alhamdulillah, semuanya sudah bisa ya. Luar biasa. Murid-murid di Mohak ini sangat cerdas-cerdas semua. Semuanya sudah bisa membaca huruf hijaiyah dan harokat fathah tanwin atau tanwin. Mari kita bersama-sama membacakan baris pertama dan baris kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Anbantan, sanjan, ankon, dan zanronzan, sanshan, sonton, ton. Silakan diulang di rumah. Masya Allah, alhamdulillah, semuanya sudah bisa membaca huruf-huruf hijaiyah berharokat tanwin fathah. Untuk kali ini kita belajar dua baris dulu ya teman-teman. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya baris keempat, baris ketiga sampai baris keempat, yaitu huruf zo sampai huruf ya. Baik teman-teman, alhamdulillah. Bagaimana pembelajaran kali ini, apakah menyenangkan? Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga setiap kali kita belajar Al-Quran diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Terakhir, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kepada Tuhan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.